Pemirsa, serangga plasmid atau serangga ranting dan daun kini semakin sulit ditemui dan bahkan tergolong langka di alam liar. Seorang pemuda di Denpasar, Bali pun berinisiatif membudidayakan serangga yang juga dikenal sebagai balang angas ini. Adalah Hari Purwanto yang kini mulai mengembangbiakkan beragam serangga, salah satunya serangga plasmid yang terancam punah. Hari mengoleksi ratusan serangga sejak 2017 lalu, bermula dari kecintaannya dengan serangga sejak kecil. Kini Hari fokus membiakkan jenis plasmid yang juga dikenal dengan sebutan balang angas. Menurutnya jenis ini bukanlah belalang, melainkan serangga ranting dan serangga daun. Hari pun bertekad menjadikan serangga yang terancam punah ini sebagai hewan peliharaan dan diperlakukan secara khusus. Meski demikian, terdapat kendala mulai perbedaan suhu dan kelembapan udara dengan habitat aslinya serta jenis pakan. Ini tidak bisa disebut belalang sebenarnya, karena mereka bukan belalang gitu. Ini sebutannya plasmid. Nah, plasmid yang saya pelihara ini ada serangga ranting dan serangga daun. Lama-lama mereka juga akan kehilangan tempat mereka gitu. Dan yang lebih dikhawatirkan lagi adalah nanti kemungkinan besar anak cucu kita nggak bisa melihat mereka. Banyak ragam serangga yang berkembang di wilayah Indonesia. Namun serangga plasmid ini didapatkan dari daerah Sulawesi, Papua, dan serangga lokal Bali. Serangga plasmid ini mampu hidup hingga 6 bulan dan setelah mati, serangga diawetkan sebagai koleksi. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.